nggak suka makan ikan karena ada durinya. Karena bau amis. Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di Asia Tenggara. Namun fakta tersebut berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi ikan yang sangat rendah di negara ini. Menyuguhkan sajian ikan sangat sulit untuk diterima anak-anak. Banyak sekali faktor seperti rasanya, bentuknya, aroma, bahkan ada juga anak yang takut menelan duri ikan. Aku nggak suka makan ikan karena ada duri. Takutnya dimakan. Karena banyak durinya, karena bau amis. Aku nggak suka makan ikan karena ada durinya. Oleh karena itu, saya akan melakukan eksperimen kepada beberapa anak hari ini. Kita buka. Enak, mirip daging rasanya. Enak beneran. Aku habisin ya. Nah, dengan cara mengolah yang tepat dan menu yang bervariatif, kita bisa loh membuat anak gemar makan ikan. Ayo makan ikan! Yeay!